Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bersemangat, dan selalu bahagia. Nah teman-teman, Ustazah Fitri kembali lagi bersama teman-teman untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal tanda tanya. Seperti apa ya tanda tanya itu? Tapi sebelumnya yuk kita tepuk semangat dulu bersama-sama yuk. Tepuk semangat. Mengenal tanda tanya. Sebelumnya tanda tanya itu apa ya? Nah, bentuk dari tanda tanya simbolnya terus seperti ini. Ini namanya tanda tanya. Namanya apa teman-teman? Ge, tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan untuk apa ya? Ada yang tahu? Hebat! Tanda tanya ini digunakan untuk menandai suatu kalimat yang akan akhirnya itu menjadi kalimat tanya. Ya, jadi kalimat yang diakhiri dengan tanda ini akan menjadi kalimat tanya seperti ini. Ya, kalimat yang biasa diakhiri dengan tanda tanya akan menjadi kalimat tanya. Misalkan saja teman-teman, mau kemana kamu hari ini? Mau kemana kamu hari ini? Ada tanda tanya. Terus kemudian coba sekali lagi ya Ustazah. Contohkan ya. Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Ada tanda ini. Jadi ini dinamakan kalimat tanya. Sedangkan ini adalah tanda tanya. Jadi teman-teman, biasanya tanda tanya ini dia tempatnya ada di belakang kalimat. Jika ada satu kalimat diakhiri dengan tanda ini, tanda tanya ini menjadikan kalimat tersebut kalimat tanya. Hebat. Tambah teman-teman kalimat tanya apa lagi ya yang biasanya ada tanda tanya ini? Silakan kirimkan ke Kas Dojo ya. Nanti Ustazah kasih bintang. Baik teman-teman, selamat mencari kalimat tanya selanjutnya di rumah bersama ayah bunda. Saya tunggu nanti Ustazah akan tambahkan bintang dan jangan lupa untuk mengerjakan worksheet kita hari ini tentang kalimat tanya ya. Kemudian di foto dan di upload ke Kas Dojo. Ustazah tunggu ya teman-teman, tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan di rumah ya. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.